apa ya, di belakang saya ada satu unit sepeda Koenig yang ukuran berapa kita review ya, nanti kita unboxing. Baik teman-teman, inilah sepedanya ya, kita review dulu sebentar dashboardnya ya. Kita lihat spesifikasinya, sepeda mini Koenig ukuran 20 ya, warna pink. Oke teman-teman, ini kodenya. Teman-teman, mohon maaf ya, akhir-akhir ini saya jarang memberikan tutorial untuk unboxing sepeda karena sekarang sepeda sangat langka, sangat sulit mencarinya, dan juragan saya pun sudah kehabisan stok, dan ini mungkin stok terakhir sudah dikeluarkan sama jurugannya ya. Oke, langsung saja kita unboxing teman-teman. Sorry teman-teman perantakan ya, karena ini lumayan cukup berat sepedanya ya. Oke seperti ini teman-teman sepedanya ya. Poinnya ukuran 20. Kita review. Masih menggunakan kancingan agar tidak mudah dimaling ya. Dan ini emblemnya masih sangat polos ya teman-teman. Oke untuk boxnya ini ada tiket undian ya, di boxnya ada tulisan kupon berhadiah. Oke, kita unboxing saja. Apa ya, apa ini undiannya teman-teman? Oh ternyata ini cuma kupon ya. Oh ini ada nama toko, nama pemilik. Oh nanti kita isi ya teman-teman. Dan ini untuk buku panduannya teman-teman. Kalian boleh menyimak jika kalian ingin merakit sendiri ya. Saya perjelas gambarnya. Ini urutannya 1, 2, 3 seterusnya ya teman-teman. Dan mungkin ini buku panduan yang mungkin kalian tidak akan membaca ya. Ya ini sebagai, mungkin sebagai prioritas aja lah ini. Oke selanjutnya kita buka. Ini ada kotak, entah apa isinya teman-teman. Oh ini dinamo, dinamo untuk lampu ya. Oke ini dinamo untuk lampu. Oke silakan komen teman-teman jika kalian ingin tahu cara memasang dan nyeting dinamo ini agar bisa nyala seperti apa ya. Silahkan komen jika banyak yang meminta, akan saya bikinkan tutorialnya ya. Ini dinamo ini berputar di bagian depan dan nanti ini akan menyala ya. Oke. Lanjut kita bagian box yang selanjutnya. Ini ada pedalnya warna pink. Dan ini ada
dan ada aksesoris lainnya ya teman-teman. Ini emblem Phoenix. Nah, seperti ini saja isi boxnya ya. Oke teman-teman, lanjut kita rakit atau besok saja saya buatkan video terpisah ya untuk merakit ini, karena ini sudah cukup sore. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Mungkin besok ada video tersendiri untuk merakit sepeda Phoenix mini yang ukuran 20 ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe, like, and share teman-teman. Terima kasih.